dulu kita pernah bersama menjalin cinta yang terlarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan Rafa News. Kali ini saya akan membahas lagu baru Lucinta Luna yang masuk daftar trending nomor 1 di YouTube. Tapi bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan klik tombol loncengnya ya guys. Ayo kita sama-sama membangun channel ini agar selalu mendapatkan informasi terbaru. Oke, siap. Kita hidup. Belum lama ini, Lucinta Luna ramai diperbincangkan karena pertengkarannya dengan Deddy Corbuzier, guys. Kata-katain gue. Kapan mau ngatain? Wah, tak lama setelahnya, Lucinta Luna pun mengeluarkan video klip single terbaru miliknya dengan judul Tanpa Status. Maafkan ku hilang rasa cinta ini. Video klip ini diunggah melalui kanal YouTube pribadi milik Lucinta Luna pada Selasa 23 April. Baru 2 hari, video klip Tanpa Status ini sudah menjadi trending nomor 1 di YouTube Indonesia loh guys. Pada kolom deskripsi video ini, Lucinta Luna mengatakan bahwa lagu ini berdasarkan kisah nyata miliknya. Dalam lagu Lucinta Luna ini, bercerita tentang kisahnya dengan para mantan kekasihnya guys. Lucinta Luna juga ingin menunjukkan bahwa dirinya sudah bisa move on dan berubah menjadi wanita kuat lewat lagunya ini. Untukmu, ku ingin hanya itu guys. Dalam video klip terbarunya, Lucinta Luna juga menggandeng seorang aktor muda bernama Dede Satria. Dalam video klip ini, Dede Satria menyanyikan bagian rap dan juga memerankan adegan sepasang kekasih dengan Lucinta Luna. Lisa, bukannya telah hilang rasa cintaku ini, bukannya telah hilang rasa sayang aku ini, terlalu dalam rasa sakit hatimu padaku. Nah, itu tadi guys, informasi tentang lagu Lucinta Luna yang masuk trending nomor 1. Jangan lupa subscribe ya guys. Karena subscribe itu gratis. See ya.